Guys, dari zaman gua masih perjaka sampai sekarang punya anak satu, baru kali ini gua setuju suren, padahal baru 6 menit bre. Lu bayangin, first pick Hanjo Arrival dan dia mau main mid. Awalnya gua maklum sih, karena emang gak ada yang request. Tapi apa yang terjadi? S3 pick Kadita dan S4 pick Chang'e. Di sini gua masih positive thinking sih. Mungkin Hanzo nanti jadi jungler terus Chang'e-nya god lane. Kan bisa jadi mereka trio ya kan. Tapi tiba-tiba Kadita-nya ngetik. Anjoy. Dan ternyata beneran, Bre. Nggak ada yang mau jungler. Alhasil ya udah gua jungler dong. Dan meskipun udah kayak gitu, gua masih positive thinking. Dalam hati gua masih bisa lah. Tapi lu tahu apa? Bahwa diambil anjoy. Ini mau yang megang retri sekelas Kairi atau Sucujin pasti kalah kalau diadu sama skill 1 Hanzo. Ngeri gak? Dia mau jungler tapi spellnya Arrival. Beh, MPL ketir-ketir ini cok. Iya, lupa ya. Dan gak cuman itu bre, lu lihat, gak ada yang mau jadi Roam. Mantep banget kan tim gua. Akhirnya ya gue nemenin Jilong karena gue rasa ini orang yang paling waras di tim ini. Jadi gue cover aja Jilong. Siapa tahu bisa late game ya kan. Tapi tiba-tiba menit 6 ada yang ngajak Suren. Awalnya gue pengen nolak sih karena ini hero MMR gue bre. Tapi gue pikir-pikir ah sekali-kali lah. Dan lu tahu si siluman ini ngetik apa? Anjay, anjay. Di honor loh, masih aja ada siluman model gini. Dan akhirnya ya tetap tim kita kalah. Dan seperti biasa, karena gue penasaran, gue cek akunnya dong. Dan ternyata, bujet. Mantan emo loh, tingkahnya kayak gitu bre. Padahal udah main 14.000 match bre. Gila gak sih? Gak habis pikir gue. Ada ya orang main ML sebanyak itu, tingkahnya kayak babi.